Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan merekomendasikan nih guys satu buah produk dari Nishikawa. Ini adalah tempat makan bayi ya, yang ukuran jumbo atau ukuran besar guys. Kemudian di sini keterangannya udah BPA free ya, artinya ini udah terlindung lah dari masalah-masalahnya. Masalah seperti kuman mungkin ya, seperti itu saya kurang tahu, soalnya ini buat bayi guys ya. Kita akan cek ya sisi persisinya seperti apa guys. Di sini ada gambar lumba-lumba ya, tuh paus ya, bukan lumba-lumba. Kemudian di belakangnya ini ada keterangannya, all-in-one instruction, semuanya berbahasa, semuanya berbahasa Inggris guys. Sayanya tengarti guysnya. Kalau ditranslate satu persatu lama ya. Kita buka ya, bagian dalamnya ada model tempat makan seperti apa ya. Ya jadi guys, ini sudah saya buka ya. Kita tarik, ini ada dus di sini penyekatnya. Kalau guguru bagan ya mungkin suara speaker mic-nya begitu kencang guys ya. Jadi wajar lah lamun kadengean mah. Kita tarik. Kita dapat apa saja nih guys? Kita dapat yang pertama ini ada mangkok gede. Susah dicabutnya ya. Ini untuk mangkok gedenya seperti ini ya. Ada gambar lumba-lumba dinaikin sama anak-anak guys. Kemudian kita dapat sendok ya. Sendoknya seperti ini. Ini dikunci guys ya. Diganjel tuh ayah solasi banan. Kemudian ini ada nan. Kemudian ini ada nan tengarana iya, oh garpu guys ya. Ini mangkok kecil guys di sini. Mangkok ukuran mini guys, tapi ini agak gedean ya. Soalnya ada yang versi yang lebih kecil nih dari ini nih Nishikawa ya. Ada yang harga sekitar 25 ribuan kalau nggak salah ya. Kemudian kita dapat ini guys. Ini adalah cangkir yang lumayan cukup melebar dan juga diameternya lumayan cukup gede guys. Jadi untuk bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas ya. Kalau untuk 6 bulan ke bawah jangan coba-coba dikasih makan dulu guys ya. Utamakan ASI ya, air susu ibu, bukan air susu bapak guys. Ini untuk minumnya nih, di sini ada corongnya seperti ini ya. Bukan corong yang ada badaknya, tapi ini corong yang warna hijau ada anak-anaknya guys. Oke, untuk produknya seperti itu saja. Dan kualitasnya menurut saya lumayan cukup bagus ya. Kalau kalian berminat, nanti silahkan cek keranjang kuning atau deskripsi video guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.